Sudah terlihat dari kejauhan, kali ini kembali 1-2-6 masuk terus memperjuangkan posisi mereka. Sikit hati kembali Sukarta Sukarat Indonesia yang langsung dikomandai oleh Pater Bima. Rupanya kali ini sudah tidak mampu lagi melanjutkan race by race mereka. Inilah posisi yang kedua. Saudara-saudara FG dan Fajar Remik Orga menempatkan diri mereka di posisi yang kedua dan mulai berlangsung tinggal satu peringkat kali menempatkan diri mereka di jajar yang keempat. Kita lihat saudara-saudara, Ogon Kuncoro, Ogon Kuncoro kali ini menempatkan satu pembalap mereka berada di jajaran lima besar. Sementara saudara-saudara dari Utrus Magelang dari sisa satu lap terakhir Andi Subardadi, sisa satu lap terakhir Andi Subardadi mencoba jauh meninggalkan rival-rival terdekatnya. Fokuskan pandangan mata Anda ke jalur balap, terus mencoba berjibaku mencoba melanjutkan sisa putaran perjalanan sisa satu lap terakhir. Mamo, ada apa dengan Mamo? Tentunya tiba di pergelangan tangan kanan membuat Mamo hanya bermain. Oke, bisa dijalankan tadi. Baik, saudara-saudara, satu kemenangan terakhir kali ini. Lagu kemenangan, persiapkan lagu kemenangan. Saudara-saudara, dipastikan Andi Subarjani dari Sotemik mendapatkan satu jabatan langsung cepat. Kita lihat dulu yang pertama tentu yang digelar di kawasan Kebersihan Banyumas, Jawa Tengah. Kita perhatikan sesaat, satu pembalap dari Obrus Magelang kembali, satu pembalap dari besar mampukah satu bulan terakhir kembali diselesaikan. Sementara pembalap dari Turki atas nama Al-Bayhaqi, Al-Bayhaqi